Halo Gad, balik lagi di Kontrip, ngekonser sambil ngetrip. Di video kali ini kita mau ngomongin rundown hari kedua The 90s Festival 2024. Video sebelumnya, kita udah bahas rundown hari pertama dan Road to 90s Festival. Agan bisa cekidot di channel Kontrip, sekalian subscribe ya Gan, jangan lupa. Sebelum kita jalan ke Gambir, saya mau kasih lihat dulu tempat saya menginap di Kendal. Jadi dia itu kapsul hotel gitu Gan, yang menurut saya sih lebih enak dan lebih privacy ya dari hostel biasa, yang biasanya itu tempat tidurnya kayak bangsal gitu. Terus dia ada apps-nya sendiri, jadi setelah kita check-in, di apps-nya itu ada QR code yang kita pakai buat akses masuk ke pod kita. Nah, pod-nya kayak gini, Gan. Jadi ada meja kecil sama tempat duduknya juga, dia fix gitu, Gan. Nggak bisa digeser-geser. Lalu ada tempat sampah. Kamarnya full AC. Terus lampunya juga bisa di-adjust pakai apps atau pakai kontrol yang di dinding. Terus colokan listriknya juga udah universal ya, traveler friendly. Terus kasurnya juga ada yang double seperti yang saya tempat di saat ini. Tapi ada juga yang single, jadi setengahnya lah kira-kira. Lalu headroomnya juga oke lah kalau duduk nggak mentok. Dan seperti hostel pada umumnya, toiletnya itu di luar dan ada pantry-nya juga. Jadi disarankan jangan makan di dalam kamar. Ini cocok banget untuk solo traveler yang seharian di luar dan cuma perlu tempat buat tidur dan istirahat. Fast free accommodation, value for money. Mantap kan? Kembali ke Gambir, kita buka hari kedua The 90s Festival 2024 dengan band dari Melbourne, Australia, Frente. Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem of fire. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me. Walaupun enggak format full band, tapi tetaplah Frente, Josh Gunn. Oke lanjut, Lehen dari negeri jiran Malaysia. Lagunya dulu sangat terkenal, sampai dibuat film yang dibintangi Nia Zulkarnain. Search! Gila, merinding kan? Dari SD udah apa lagunya sampai sekarang, gila memang. Oke, hajar terus. Lehen dari Indonesia, tepatnya dari Surabaya. Dewa 19. Thank you.
Ajib dah, hits klasiknya banyak banget dibawain. Oke, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pemirsa segambir Expo Raya jauh-jauh dari London, Sweet. Singers. Come on. You love good singers, aren't you? You're loud, you're in tune. Yeah? What about you lot? Come on. Yeah? Come on, it's a challenge. It's a challenge. I want everyone to sing along. Everyone knows the words to this one. Come on. Let's do it. Gokil, Brett sampai basah kuyup. Air mana air? Air, air. Anyway, penampilan Sweet menutup 90s Festival 2024. Saya senang sekali dan puas rasanya. Sekarang waktunya pulang. Di video part 4 nanti saya akan recap total biaya, lalu tips dan trik konser termasuk pemilihan tempat nginep juga pengaruh kalau agak datang dari luar kota seperti saya. Baiklah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.